kehidupan di dunia ini tidak selamanya memberikan ketenangan kepada kita. Kadangkala ada gelombang, ada badai, ada masalah yang menerjang kehidupan kita. Dan seringkali kita kehilangan arah. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan kita, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Bapa yang setia. Dia berjanji dan dia tidak pernah mengingkari janjinya kepada anak-anaknya. Ketika persoalan semakin rumit dalam kehidupan kita, berseru panggil namanya, karena dia mendengar setiap doa kita dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa